بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. Tiada engkau menyintai suatu atau engkau tidak menyintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba atau budak dari apa yang kau cintai itu. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripada Allah, daripadanya. Jadi hikmah yang ke-222 ini mengajarkan kepada kita agar menjadikan Allah itu ya satu-satunya yang kita cintai. Jangan sampai ada ya di hati kita itu kecintaan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena hati itu hanya satu ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, hati itu hanya satu. Kalau diisi ya cinta kepada selain Allah, tidak bisa cinta kepada Allah 100%. Ya, apalagi kalau sampai cintanya itu mengalahkan Allah. Jadi kita boleh cinta kepada siapapun, boleh, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kenapa kok kita ini harus mencintai Allah? Ya, melebihi yang lain, karena yang menciptakan kita itu Allah, yang mencukupi segala kebutuhan kita itu Allah, yang bisa menjaga, menyelamatkan ya, yang bisa memberi manfaat, bisa menolak bahaya, bisa menghendaki apapun pada kita itu hanya satu Allah. Sedangkan selain Allah, apapun dan siapapun itu makhluk, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jadi apapun dan siapapun selain Allah makhluk. Jadi tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menjaga, tidak bisa ngasih rizki, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Yang bisanya satu Allah. Maka yang pantas kita cintai hanya satu itu, karena itu yang setiap detik kita butuhkan. Kita butuh Allah. Jadi kita bisa gerak ini butuh Allah yang menggerakkan. Kita bisa melihat butuh Allah yang ya menggerakkan mata kita. Kita butuh jalan butuh Allah yang menggerakkan kaki kita. Yang menciptakan kaki juga Allah, yang memberikan kekuatan jalan juga Allah. Itu supaya kita ini benar-benar mencintai Allah satu ya, selain Allah tidak ada. Kita ini harus ya punya iman bahwa yang bisa apapun pada kita itu Allah, yang selalu jaga kita ya setiap detik ya, yang tidak pernah lupa kepada kita satu detik pun adalah Allah. Sedangkan selain Allah makhluk yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kita. Itu Allah tidak senang gitu loh kalau orang itu di hatinya mencintai selain Allah. Sebab ketika orang itu mencintai selain Allah, berarti menjadi hamba dari sesuatu yang dicintai, bukan hamba Allah murni gitu loh. Jadi kalau orang itu mencintai harta, ya berarti hambanya harta, budaknya harta, sehingga hidupnya yang diingat cuma harta, yang dipikir cuma harta, yang dibanggakan cuma harta. Begitu itu namanya apa?
hambanya harta. Dan berarti bukan hambanya Allah. Allah tidak senang gitu lah, apa? Yang ingin yang disenangi Allah supaya murni jadi hambanya Allah, karena memang manusia setiap saat butuh Allah. Jadi selama orang itu di hatinya ya seolah-olah bisa hidup ya dengan selain Allah, pekenaan hartanya, dengan harta dia bisa mulia, bisa bahagia, seolah-olah kurang butuhnya kepada Allah ya. Tidak 100% butuhnya kepada Allah, orang ini masih dikatakan hambanya harta. Allah tidak senang.